Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Sabtu menyeru pendidik dan ibu bapa agar menekankan budaya membaca sejak dari kecil. Anwar berkata beliau mendapati semangat membaca kini semakin luntur disebabkan arus perubahan media sosial. Beliau berkata demikian sewaktu berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL pada Sabtu. Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun berkata disebabkan penyakit atau pemikiran Amerika Syarikat, ia kadangkala sampai ke negara ini. Dan oleh kerana Menteri Pendidikan ada dan pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan ada. Dan saya juga seru kepada pendidik dan ibu bapa mesti tekankan budaya membaca dari awal. Kelunturan semangat membaca ini sudah berkembang. Luntur minat membaca dengan permulaan suatu perubahan sejak 90-an dengan sosial media sosial ini. Dulu semasa saya Menteri Pendidikan, saya pernah sebut tentang karya Alan Blue, The Closing of the American Mind, tertutupnya pemikiran Amerika Syarikat kerana hilangnya semangat dan budaya membaca, menutup pemikiran mereka, merasakan yang luar itu tidak penting dan memandang hina dan rendah kepada faham yang lain dan tidak merasakan perlu untuk menimba ilmu. Masalahnya sekarang, penyakit itu kadang-kadang sampai ke kawasan wilayah. Sebab itu saya nak kesal secara serius. Negara ini harus diangkat menjadi negara madani yang ada ilmu, yang ada nilai, yang ada ihsan, yang ada rahmah, dan semua itu boleh dipupuk belaga semangat membaca.